أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد دعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومواله قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العلي العظيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا أنت هو وإليه النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Jadi muliakan tuan imam seterusnya jawatan kuasa masjid muslimin muslimat hadirin hadirat tuan-tuan dan puan-puan. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-18 sehingga ayat ke-28. Surah Al-Mutaffifin ayat ke-18 sehingga ayat ke-28. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pada bahagian berkaitan dengan catatan kebaikan dan kisah orang yang berbakti, orang yang albir ya, di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada Al-Quran, yang boleh buka mushaf Al-Quran, boleh buka pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-18 sehingga ayat ke-28. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. الله عز وجل berfirman yang bermaksud ayat ke 18. Sesekali tidak sesungguhnya kita orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, iaitu syurga Allah Azza wa Jal. Ayat ke-19, tahukah kamu apakah illiyin itu? Ayat ke-20, iaitu kitab yang bertulis. Ayat ke-21, yang disaksikan oleh malaikat yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Ayat ke-22, sesungguhnya orang yang berbakti itu berada sebenar-benar pada kenikmatan yang besar. Ayat ke-22. Ayat ke-23, mereka duduk di atas papan-papan sambil memandang. Ayat ke-24, kamu mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Ayat ke-25, mereka minum dari khamar yang diletakkan di tempatnya. Ayat ke-26, umpama kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang tersebut yang berada dalam syurga Allah Azza wa Jal saling mengejar atau saling berlumba-lumba ke arahnya. Ayat ke-27, dan campuran khamar itu yang murni itu adalah dari tasnim. Ayat ke-28, apakah itu tasnim? Iaitu mata air yang diminum daripadanya, daripada orang yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Sadaqallahul aliyyul azim. Baik, benar firman Allah Azza wa Jal, kita berada pada catatan kebaikan dan kisah orang berbakti, iaitu pada bahagian berikutnya yang dicerakinkan oleh Fadilatul Syekh Az-Zuhaili. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita pada esok kita akan menyambut ataupun kita akan berada pada satu lagi bulan yang baru di sisi Islam, iaitu bulan Rejab. Dan selepas pada bulan Rejab, kita akan masuk ke bulan Syakban. Dan selepas pada bulan Syakban, kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan Nabi SAW, bila mana masuk ke dalam satu hadis riwayat Ahmad, ke bulan Rejab dan ke bulan Syakban, maka dibaca, Allahumma barik ana fi Rajabi wa Syakban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah kami pada bulan Rejab dan pada bulan Syakban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kepada kami pada bulan Ramadan. Dan bulan Rejab ini kita akan insya-Allah jika panjang umur, ya, sama-sama akan tiba pada esok hari selama sebulan lamanya, kemudian sebulan lamanya lagi bulan Syakban, kemudian sebulan lamanya lagi bulan Ramadan. Sekadar ringkas yang anda nak sebutkan atau kongsikan, ya, di sini pada pagi ini sebelum kita masuk kepada kuliah bulanan kita, walaupun tidak ada amalan khusus yang dianjurkan di sisi Islam apabila tibanya bulan Rejab, tapi bulan Rejab ini salah satu daripada bulan yang Allah Azza wa Jalla sebut sebagai ashhurun ma'lumat, ashhurun hurum, ya, iaitu salah satu daripada bulan haram. Ya, sebagaimana yang disebut dalam surah At-Taubah, Allah Azza wa Jal menyebut, inna iddatash shuhuri indallah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jal ada 12 jumlah banyaknya, dan apa yang penting di sini adalah minha arba'atun hurum. Ya, sebahagian daripada 12 bulan yang jumlahnya banyak, ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram, iaitu salah satunya bulan Rejab. Ya, selain daripada itu, bulan Zulqa'idah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan apakah itu maksudnya bulan Rejab ataupun bulan haram?
Dan dalam bulan Rajab ini juga dicatatkan dalam sejarah berlakunya peristiwa Isra Mikraj dan sebagainya. Baik, kita nak fokuskan kepada bulan haram, ya, kerana kita nak masuk bulan haram lah pada esok hari, ya, selama sebulan namanya. Dan salah satu daripada intipati bulan haram ni yang walaupun merupakan salah satu daripada normal praktis masyarakat Arab jahiliyah, apabila tiba bulan haram maka ada beberapa perkara yang mereka back off atau retreat, ya, mereka mengimbau kembali hubungan mereka dengan ketuhanan, ya. Tapi ini adalah satu praktis yang akhirnya recognize, ya, di acknowledge, ya, di recognize oleh agama kita Islam, sehingga disebut dalam ayat yang dibacakan sebenarnya. Dan antara intipati penting apa yang dimaksudkan dengan bulan haram ialah kita menjadikan bulan haram ini sebagai bulan muhasabah, sebagai bulan motivasi, sebagai bulan untuk kita melihat kembali di kita di mana, di sisi Allah Azza wa Jal. Ya, sebagaimana apabila orang melakukan satu-satu bisnes, mereka ada kitaran masa tertentu, cukup setahun bagi hibah, cukup setahun bagi dividen dan sebagainya. Maka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuan Haji, yang terbaru oleh SB, ya, yang terkini dan sebagainya, maka kita juga perlu mempunyai kitaran masa sama. Dan salah satunya ialah Allah Azza wa Jal, ya, mendatangkan kepada kita konsep empat bulan haram, ya, muhasabah dan motivasi dan refleksi diri dari sudut bagaimana untuk kita meningkatkan kualiti kita menjadi hamba di sisi Allah Azza wa Jal. Dan juga dalam masa sama bagaimana untuk kita mempertingkat kualiti kita, ya, dalam erti kata muamalah bainan nas, ya, hubungan kita sesama manusia, ya. Dan salah satunya ialah kalau kita tengok para ulama salafus salih, ya, walaupun ia bukanlah satu kewajipan, tetapi sebagaimana yang disebutkan ni konsep-konsep, ya, yang dinyatakan yang sebelum ini, maka mereka mengambil peluang dan ruang ini, ya, untuk sehingga ke satu tahap, ya, menjaga tutur kata, ya, termasuk apa yang diungkapkan, apa yang dituliskan, ya, dan sebagainya, kerana untuk meminimumkan, ya, perkara yang tidak perlu diungkapkan, perkara yang tidak perlu dicakapkan, ya, kerana bila banyak kita bercakap, banyaklah ruang-ruang untuk berlaku kesilapan dan kekhilafan, ya. Maka diambil atas konsep-konsep yang dinyatakan sebentar ni, maka kalau kita lihat ia adalah satu peluang yang terbaik, ya, apabila tibanya 14 haram. Walaupun sebenarnya kita tidak mengkhususkan, ya, walaupun sebenarnya kita tidak mengkhususkan, tetapi sebagaimana keberadaan kita jugalah dalam bulan Ramadan, insyaAllah pada masa 2-3 bulan mendatang ini, ya, walaupun kita tidak mengkhususkan bacaan Al-Quran pada bulan Ramadan, ya, kita juga membaca Al-Quran pada bulan-bulan lain, tetapi syukur-syukurannya dengan kewujudan bulan Ramadan, bulan haram, maka ia memberikan makna, ya, dalam kehidupan kita, ya, perlu kita lihat dari konteks apa namanya sedemikian. Dan sebelum kita masuk juga pada sirkulah bulanan kita, bulan Rejab ini, tuan-tuan dan puan-puan, disebut tadi bahawa tidak ada amalan khusus. Sebenarnya kita teruskan saja, ya, apa yang kita telah lakukan selama ini. Cuma sebagaimana yang disebutkan ini, mungkin kita perlu lihat di kita mungkin ada kelompangan, ya, ada kesilapan, ya, ada kekurangan, ya, yang perlu kita apa namanya muhasabah kembali, yang perlu kita nilai kembali untuk kita baik pulih, ya, sebelum kita berdepan dengan apa yang disebut sebagai bulan Ramadan al-Mubarak, ya, yang menjanjikan kepada kita kepelbagaian ganjaran dan sebagainya. Jadi ini adalah peluang dan ruang yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kita. Sehingga itu kalau kita tengok dalam Lataiful Ma'arif, ya, dan satu kitab yang ditulis oleh Syekh Rajab Al-Hambali, menyebut bahawa bulan Rajab ini adalah bulan agung,
Ya, walaupun demikian tidaklah ada satu amalan khusus ya sebagaimana yang ada pada bulan Ramadan, ada malam al-qadar dan sebagainya digandakan apa yang kita buat ibadat sunat kepada ibadat wajib ya dari segi pahala dan fadilatnya. Jadi sehingga ditulis oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam satu kitab yang bertajuk Tabyin al-Ajaib ya bima warada fi fadli Rajab, yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang ajaib yang wujud ya pada kelebihan bulan Rajab. Kerana dulu-dululah, mungkin zaman sekarang ni orang dah ada kesedaran, dah ada akses kepada ilmu pengetahuan ya. Dulu-dulu ada yang apabila tibanya bulan Rajab, maka dilakukan ya, satu-satu ibadat sunat itu seumpama ia adalah ibadat wajib ya, kemulainya ya, puasanya ya, walaupun sebenarnya tidak ada masalah untuk kita berpuasa pada bulan Rajab, untuk kita berkemulai pada bulan Rajab, tapi bukan kerana apabila tibanya bulan Rajab ya, tetapi boleh saja kita puasa, boleh saja kita kemulai, cuma untuk mendapatkan momentum, bukan kerana bulan Rajab itu sendiri ya, bukan kerana bulan Rajab itu sendiri. Kerana di sana ada satu hadis juga yang dikongsikan oleh Sa'im bin Jabir ya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Bukhari, yang menyebut bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir ya. Kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tibanya bulan Rajab, maka baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa ya, sehingga kami tak mampu, kami tak boleh mengatakan baginda berbuka kerana dilihat sepanjang hari berpuasa ya. Bila melihat keadaan sedemikian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mengambil langkah puasa kadang-kadang tak puasa, maknanya ada puasa ada tak puasa, sebab tak nak umat ini menganggap puasa bulan Rajab satu puasa yang wajib. Puasa berapa hari bulan? 27 hari bulan Rajab ke, mengambil peristiwa Isra Mikraj dan puasa apa nama ni, hari-hari lain yang puasa kalau sekadar sunat, anggapan adalah sunat, okey, tapi ini adalah satu puasa wajib, maka ini ada masalah. Ya, ini disebut dalam Tabyin al-Ajaib oleh Al-Asqalani sebentar ni. Ya, dikarang panjang, diulas panjang dalam kitabnya. Ya, kerana agama ini berdiri di atas hujah dan dalil. Ya, maka sehingga disambung dalam hadis tadi wa yuftir ya hatta naqula la yasum. Dan pernah juga satu-satu ketika bila tiba bulan Rajab, Nabi SAW tak berpuasa. Ya, sehingga kami tak boleh mengatakan Nabi SAW ini berpuasa ya pada bulan Rajab. Nak kata bahawa di sana ada yang mengambil agama ni atas apa nama, sikap eksesif ataupun melampau-lampau ya, dan ada juga yang mengambil agama ni atas sikap terlalu mengambil ringan ya. Sebab itu Islam ajar bila ifrat wala tafrit ya, hidup ini ataupun kehidupan kita beragama ni mesti berasaskan hujah dan dalil dan dalam konteks yang bersederhana, al-wasatiyah ya, tidak terlalu eksesif dan tidak kita terlalu mengambil mudah dan kita terlalu mengambil ringan. Persoalannya kita di mana ya, persoalannya kita di mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ya, alang-alang tibanya bulan Rajab ya, yang disebut sebagai bulan haram ya, bulan untuk kita muhasabah ya, bulan untuk kita motivasi diri kita di sisi Allah Azza wa Jal, dan dalam masa sama boleh juga untuk kita mula mendapat momentum ya, sebelum kita menyambut bulan Syaban dan paling pentinglah bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu ya, bolehlah kita mula kalau nak berpuasa sunat ya, tanpa kita mengkhususkan pada hari-hari tertentu ya, sekadar untuk kita melatih diri kita ya, untuk membiasakan diri kita. Bolehlah juga kita melatih dan membiasakan kita dengan qiyamul lail, dengan bacaan Al-Quran ya, momentum-momentum ya, agar bila tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak, kita sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan ya, yang boleh menyebabkan kita hilang fokus ya, kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. To the extent, walaupun masih awal,
suka anda berpesan di sini bahawa bila tibanya bulan Syaban, kalau nak sebut sekarang awal lagi, tapi bila tibanya bulan Syaban, siapkan awal-awal perlengkapan raya, iaitulah baju pakaian raya. Ya, to the extent, ya, agar bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita telah tidak terganggu dengan benda-benda sampingan. Ya, baru betul-betul kita boleh fokus, ya, kepada hadat sebenar, ya, ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak itu. Ya, jadi seharusnya kita bila masuk bulan Rejab ke bulan Syaban, ya, kita berada pada situasi tersebut, barulah kita tak terkejut, ya, bila tibanya bulan Ramadan Al-Mubarak. Jika kita terkejut, maka kita tak mampu, ya, untuk mengekalkan momentum tersebut, ya, sebagaimana orang nak menyertai satu-satu pertandingan. Bulan 6 ni ada Piala Dunia. Adakah tuan-tuan dan puan-puan menjagakan mereka tidak bermain bola sepak dalam tempoh sekarang? Ya, bahkan diatur lagi. Bulan ni pun ada perlawanan antarabangsa melibatkan pasukan kebangsaan. Ya, yang terlibat dalam Piala Dunia, yang tak terlibat dalam Piala Dunia. Itu adalah sebenarnya untuk mendapatkan momentum, ya, supaya mereka betul-betul bersedia, ya, pada Piala Dunia kelak. Kebetulannya bulan 6 juga. Ya, bulan raya. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita pun sama perlu ada momentum. Baik. Kalla inna kitabal abrari lafi 'aliyyin. Allah Azza wa Jalla berfirman yang bermaksud pada ayat ke-18. Dengan sesungguhnya bahawa kitab orang yang berbuat baik yang merupakan lawan kepada orang yang berbuat jahat, ya, sebab dalam pertemuan tempoh hari, ya, dalam bahagian sebelum ini kita melewati, ya, kepada salah satunya adalah kisah orang yang jahat, ya, kisah orang yang tidak bernasib baik, ya, kisah orang yang tidak berbakti di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka disebut di sini bahawa berada pada aliyin, kitab orang yang berbakti, iaitu buku catatan amalan, buku rekod, ya, orang yang berbuat baik, ya, orang yang berbuat kebajikan, ya, berada pada aliyin. Bahkan Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan al-abrar, ya, al-abrar ni apa nama ni, kalau kita ambil salah satu pada kata asalnya ialah birrun, ya, birrun itu iaitu berbuat kebajikan. Kalau kita kata berbuat baik boleh juga, tapi tafsiran lebih tepat ialah berbuat kebajikan, ya. Birru walidaini min ta'atillah pernah disebut, pernah ditulis satu tajuk oleh Fadilatul Syekh Ali As-Sabuni, ya, seorang ulama sunni dari Syiriah, dalam kitab yang bertajuk Rawai'ul Bayan, ya, bir walidani min ta'atillah, berbuat kebajikan kepada ibu ayah sebahagian daripada ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, seseorang yang mahu meletakkan dirinya dalam konteks ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, salah satu daripada requirement, ya, salah satu daripada prasyarat ialah berbuat baik kepada ibu bapa, sekalipun, ya, ibu bapa tersebut adalah ibu bapa yang tidak Islam. Sebagai contoh, ya, kalau anak tersebut ialah anak yang mu'allaf, ya, masih tidak gugur tanggungjawab untuk berbuat kebajikan kepada ibu bapa. Ya, madama la yu'mar, lam yu'mar bimaksiyah, selagi mana dan selama mana tidak di buat kebajikan tersebut yang beranasirkan maksiat. Fa idza umira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Ya, apabila sahaja di buat kebajikan yang beranasirkan maksiat, maka tak dengar tak apa, tak taat tak apa. Selain daripada itu kena dengar dan kena taat. Besar, ya, peranan berbuat kebajikan kepada ibu bapa, ya. Sehingga kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam ayat Al-Quran, ayat berkaitan dengan berbuat baik kepada ibu bapa ini, berbuat kebajikan kepada ibu bapa ini, berbakti kepada ibu bapa ini, terletak selepas, straight away selepas daripada ayat berkaitan dengan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Selepas pada itu terus disebut wabil walidaini ihsana. Kemudian disebut ayat-ayat lain. Ya, mana dari segi susah atur pun, ya, para ulama tafsir Al-Quran menyebut bahawa ia menggambarkan kepentingan berbuat kebajikan kepada ibu bapa. Ya, kerana ayat
itu bukan terletak pada satu ayat saja, tapi dalam pelbagai ayat lain. Bila Allah Azza wa Jalla sebut, dan sembahlah Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain, terus straight away pergi kepada ayat dan berbuat kebajikan kepada ibu bapa. Ya, jadi ini perkara yang penting. Ya, dan hasil daripada yang dibuat kebajikan termasuk pada ibu bapa tersebut, dan sudah tentu ini antara yang penting, kebajikan kepada ibu bapa tersebut diletakkan di satu tempat dalam buku rekod, di satu tempat diletakkan, iaitulah dinamakan Aliyin. Sehingga Allah Azza wa Jalla tanya pula, wama adraka ma Aliyun, apakah itu Aliyun, adakah kamu tahu apakah itu Aliyun? Ya, baik. Al-Abrar ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kebajikan atau berbuat baik ini tidak terhad sudah tentu, ya, kepada ibu bapa saja, tapi juga terbahagi kepada muamalah, ya, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan baik dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang disebut tadi bulan Rejab ini peluang dan ruang, dan juga hubungan baik dengan manusia. Yang itu juga kita sebut tadi, bulan Rejab ini kita ambil sebagai peluang dan ruang untuk kita reflect, untuk kita back off, untuk kita retreat, ya, untuk kita nilai kembali di mana sebenarnya kita di sisi Allah Azza wa Jalla, dan juga di mana kita di sisi manusia. Ya, hubungan ini perlu dijaga, ya, hubungan dengan Allah Azza wa Jalla dan hubungan dengan manusia. Buat baik kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah yang terbaik dari segi akhlak, ya, dengan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam satu hadis yang sahih menyebut, ya, mafhumnya, ya, bahawa Nabi SAW ni orang yang paling berakhlak, ya, dengan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga boleh mengambil peluang dan ruang ini untuk menilai kembali kita, adakah aku ni seorang suami yang baik, seorang ayah yang baik, seorang jiran tetangga yang baik, dan sebagainya. Ya, sehingga disebut al-hudur ma'athar, ya, salah satu daripada kayu ukurnya adalah adakah kehadiran kita ini dirasai? Ya? Adakah kehadiran kita ini dirasai? Ya? Ataupun kehadiran kita ini sebenarnya tidak, orang kata apa? Ada tak menambah, tidak ada tak kurang. Ya? Ha, itu adalah sekurang-kurangnya kayu ukur. Ya? Ha, maka al-hudur ma'athar ini satu konsep yang maknanya, kalau orang putih sebut make our presence felt, ya, maknanya kita menyebabkan kehadiran kita ni orang rasa lah, ya, orang terasa bila kita tak ada, dan bila kita ada orang betul-betul berasa bila kita ada, ya. Ha, ini adalah salah satu kayu ukur, ya, mu'amalah bainan nas, ya, hubungan kita dengan manusia. Baik, dan berbuat kebajikan ini luaslah tafsirannya, ya, tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kalau kita nak kepilkan sekali dengan jika kita terjumpa sampah, ya, ataupun halangan di atas jalan raya, kita ambil buang di tempat yang sepatutnya pun juga disebut kebajikan kepada road users, kepada pengguna jalan. Ya, kita bawa motosikal, ada kayu ke, ada apa ke, ya, kena kita berhentikan motosikal, kita alihkan kayu ke apa ke, syaratnya mesti keselamatan kita terjamin lah, ya. Ha, jangan pergi redah macam tu saja, highway ni kereta laju-laju, ya, itu juga kebajikan termasuk, ya. Ha, walaupun sedikit cuma, walaupun sekelumit cuma, ya. Maknanya orang selesa dengan kehadiran kita, dengan keberadaan kita. Ha, sebab itu anda pernah kongsikan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, satu negara di Jepun, ya, bila kereta nak masuk dari simpang ke jalan utama, apa yang dia buat selepas dia berjaya masuk, dia akan tekan lampu hazard yang klik tiga tu, yang segitiga tu, yang lampu hazard kan, kalau kecemasan ini, bila diberi laluan untuk masuk lorong utama dari simpang, maka bila diberikan laluan, dia akan tekan klip sebanyak dalam lebih kurang 2-3 kali. Tanda apa dia? Terima kasih. Ya, jadi orang di belakang ni rasa selesa.
walaupun tak pernah kenal, walaupun tak pernah jumpa, walaupun tak pernah itu, walaupun tak pernah ini. Ya, adakah ia termasuk dalam definisi kebajikan? Membuat orang lain selesa. That's it. Ya, membuat orang lain selesa. Dua hari lepas ada satu berita sebut dalam World Happiness Report, ya, laporan oleh United Nations, oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, ya, World Happiness Report, iaitu laporan kebahagiaan dunia. Tak tahulah siapa responden, tapi disebut bahawa negara kita Malaysia sudah meningkat naik dari tangga keempat ke tangga kedua dalam Asia Tenggara. World Happiness Report ni seluruh negara, ya, dicatatkan. Cuma bila kita kecilkan skop ke Asia Tenggara, kita berada di belakang Singapura. Maknanya rakyat kita ni bahagialah. Tak tahulah siapa responden dan apakah soalan-soalan yang ditanya, kan, ya, tapi maknanya meningkat naik dah, ya, dari segi tu, ya, mungkin disebabkan oleh faktor kesihatan, mungkin disebabkan oleh faktor amat-amat, wallahualam, tak tahu, anda tak tengok lagi secara detail macam mana, tapi dilaporkan sedemikian. Dan ia meningkat naik sebab tahun lepas, atau dua tahun lepas, 2016 di tangga keempat, 2017 di tangga kedua, ya, dalam Asia Tenggara, ya, dalam dunia di tangga 30 lebih lah. Dan negara yang paling bahagia dalam dunia, negara apa tuan-tuan dan puan-puan? Siapa tahu? Negara yang paling bahagia dalam dunia, tak tahu, top 4, Finland yang pertama, Finland, Norway, Iceland, satu lagi Denmark, ya, Finland, Norway, Iceland, Denmark. Norway, Iceland, Denmark ni anda tak ingat dari segi susunan, tapi yang top Finland, ya. Dan Finland ni adalah sebuah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang paling hebat dalam dunia, yang paling terbaik dalam dunia, sistem pendidikan, ya. Mungkin boleh kita nilai, ya, sistem pendidikan kita buat, kalau orang Arab sebut muqarana, ya, comparison, ya, law of comparison, ya, kita buat apa nama ni, comparative study, ya, antara sistem pendidikan Malaysia dengan sistem pendidikan Finland, sebab sistem pendidikan Finland, ya, adalah yang terbaik dalam dunia. Kenapa nak sebut sebegini? Teringat yang ala-ala sebut sistem pendidikan ni, teringat pula yang kes apa nama ni, yang tertinggal anak dalam kereta ni. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam akhbar yang dilaporkan, ada 4 kes tertinggal anak. Semuanya kalau kita tengok latar belakang, datang daripada sektor pendidikan. Yang tertinggal anak yang terbaru di mana? Port Dickson, ya? Semuanya datang dari sektor pendidikan. Latar belakang keluarga mangsa. What happened? Ya? Ini seharusnya memberikan trigger point pada kita. Ia tidak berlaku secara kebetulan. Betul, ya, takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi sesuatu perlu kita lihat. Mengapa sektor pendidikan bukan sektor lain? Ya. Dan kita tengok balik, ya, bebanan kerja cikgu dan guru ni sangat hebat zaman sekarang. Kadang-kadang keluar tidak ada matahari lagi, balik pun sama dengan orang balik waktu pejabat. Ya. Dengan nak kawal, nak mengajar lagi, nak kawal anak murid lagi, ya, kemudian program tu, program ni kena incas lagi, ya, to the extent sampai kena keluarkan sedikit semua pendapatan sendiri untuk menjayakan salah satu program. Jadi kadang-kadang benda-benda ini, ya, memberikan orang kata apa, workload yang berat, ya, yang besar untuk ditanggung oleh seorang yang bekerja sebagai guru dan cikgu. Ya, sebab ini benda-benda yang kita kena lihat, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dalam kes ni, ya, ada dua pandangan di kalangan kita, ya, khususnya walaupun banyak lagi isu-isu di luar sana, tapi kalau kita ambil isu ini, ada menzahirkan simpati dan kita biarkanlah, ya, moga-moga ia tidak berulang lagi. Ada juga yang menzahirkan simpati dan kita persecute. Kita dakwa, ya, ibu mangsa. Ya. Jadi macam mana, apa pilihan kita ada? Ya, untuk menyelesaikan masalah, seharusnya kita melihat kepada apakah akar masalah, dan itu perlu kita cari apakah akar masalah. Undang-undang hanya salah satu daripada jalan penyelesaian, ya.
kadang-kadang ia menjadi satu-satunya jalan persaingan, tetapi kadang-kadang ia menjadinya satu, ia menjadi satu-satunya jalan, ia menjadi salah satu jalan penyelesaian. Kerana kalau kita lihat di sisi undang-undang, betul lah, boleh didakwa sebenarnya, memanglah ya, sebab session apa 31-1A Akta Kanak-kanak 2001 ya, yang yang menyebut apa ni, any person having any person being the person ya, or apa nama ni, kita kata having the care of the child ya, begitulah lebih kurang ya, tak ingat panjang ya. Nak sebut sini bahawa act negligently in a manner likely to cause him or her physical or emotional injury, lebih kurang begitulah ya, panjang provision pertukaran tersebut yang menyebut bahawa mana-mana orang yang mana dia menjadi yang menjaga kanak-kanak, yang melakukan tindakan cuai negligently, acts negligently in a manner yang yang boleh menyebabkan kanak-kanak tersebut cedera fizikal ke dari segi emosi ke, commits an offence, melakukan satu kesalahan, which shall upon conviction be liable, yang mana apabila sabit kesalahan maka dia bertanggungjawab ya, maka dia bertanggungjawab. Ada dua peruntukan hukuman yang boleh dikenakan. Pertama, shall be liable to to a fine not exceeding 50,000 of ringgit ya, boleh didenda tak kurang daripada 50,000 ringgit, or to imprisonment for a term not exceeding 20 years, ataupun juga sebenarnya boleh juga dipenjara untuk satu tempoh tak lebih 20 tahun. Ada dua pilihan, or to both, ataupun dua-dua pun boleh juga ya, ataupun dua-dua pun boleh juga. Kes ni kalau kita tengok agak straightforward ya, acts negligently, apa pembelaan yang ada? Sebab kalau kita tengok general defences ya, dalam kanun keseksaan dasarnya sudah tentu kita lihat di situ ya. Dan dalam kes ini kita tengok lupalah, adakah lupa itu pembelaan umum? Sebab pembelaan umum ni macam self defense, itu pembelaan umum lah ya. Kenapa bunuh orang tu? Sebab nak mempertahan diri ya. Walaupun kes ini fact, apa nama ni, kes to kes basis, tapi nak sebut itu salah satu contoh self defense. Tapi lupa ya, forgetful ya, adakah pembelaan umum? Tak ada rupa-rupanya dalam dalam kanun keseksaan ya. Maknanya kalau didakwa straightforward ya, apa nama ni, kalau kita kata boleh disabitkan kesalahan sebab tidak ada pembelaan umum yang kukuh ya, mungkin ya, kalau didakwa, kalau lawyer kreatif sikit, lawyer mainkan isu state of mind ya, sebab kan dalam kes tersebut tak boleh nak fokus sebab kebetulan ada function di tempat kerja pada hari itu ya, state of mind lah, maknanya dalam keadaan mungkin sebar sedar dan sebagainya, tapi ini subject to medical apa nama ni, attention pula ya, maknanya ialah tertakluk pula kepada doktor kata apa pula sebenarnya hari itu macam mana sebenarnya begitu pula ya, tapi nak sebut begitu ya, straight away case. Dan adakah ia menyelesaikan masalah ya? Jawapannya mungkin menyelesaikan masalah, jawapannya juga mungkin tidak menyelesaikan masalah ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu mangsa kehilangan anak yang berumur 2 tahun dalam keadaan sebegitu, yang kalau kita dari segi normanya, kalau kita kata dari segi normanya, tidak ada mana-mana orang yang normal sanggup meninggalkan anak dalam keadaan sedemikian ya. Dan kalau kita bawa ke ini, itulah keadaan dan kesannya. Adakah kita membantu? Wallahu'alam. Siapa setuju dakwa? Ada yang angkat tangan. Siapa tak setuju dakwa? Ada juga yang angkat tangan ya. Sebab itu anak kata tadi bahawa cari akar masalah sebenarnya di mana ya. Di sisi undang-undang itu salah satu jalan penyelesaian, tapi adakah itu satu-satunya jalan penyelesaian? Kalau kita tengok di sisi agama sikit ya, ia tertakluk kepada, ada dua dalil. Allah Azza wa Jalla sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Azza wa Jalla tidak akan mentaklifkan seseorang, membebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu tanggung. Dan Nabi SAW sebut rufi'a an ummati anil khat'i wan nisyan.
wa mastakiruhu alaih. Ya, umat aku ini diangkat kalam, tidak dicatatkan. Ya, daripada umat aku ini salah satunya ialah nisyan, iaitu lupa. Bila lupa, nampak macam mana lupa kan? Ya, itu di sisi agama. Ya, ada dua dalil. Dan dalam konteks ini, dah benda ni berlaku. Macam mana? Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 92. Wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabah. Atau kama qala Allah Azza wa Jal sebut, ya, konsepnya ialah konsep diyah dan kafarah. Ya. Bayar pada ahli keluarga mangsa lah. Ayahlah. Ataupun ahli keluarga mangsa. Ya, itu konsep. Tapi konsep yang tidak wujud dalam sisi undang-undang di negara kita sekarang. Yang ada ta'zir. Mana ta'zirnya tadi? Yang RM50,000 dengan 20 tahun jaga. Itu ta'zir. Ya, tapi diat dengan kafarah tak ada. Ya, itu dari sisi undang-undang dari kacamata agama lah. Ya, tapi pokok pangkalnya adalah adakah ia menyelesaikan akan masalah ataupun tidak. Ya, itu sama-sama kita cakar minda gitu. Ya, sama-sama kita fikir, sebab ini adalah perkara yang sangat membimbangkan jugalah. Kalau anda tengok balik, rupa-rupanya latar belakang ahli keluarga masa semuanya dari sektor pendidikan, yang tertinggal anak dalam kereta. Ya, lebih-lebih lagi kalau yang tidak melakukan rutin harian. Hari ini sepatutnya, biasanya sepatut suami hantar. Ya, sebab suami tak sihat, suami outstation, isteri kena hantar. Letak dah anak dalam kereta tapi lupa nak pergi ke tempat mengasuh, sebab dah lari dah sikit daripada rutin harian. Itu salah satu faktor. Ya, termasuk dalam kes ni, walaupun rutin harian tapi state of mind ni fokus di tempat lain, lupa. Allahu akbar. Ya, jadi takdir Allah Azza wa Jal kita tak nafikan, tapi akal yang Allah Azza wa Jal bagi pada kita, seharusnya kita mencari, ya, punca sebab dan akibat. Baik. Wa ma adraka ma aliyun. Apakah itu aliyun? Aliyun ini asal daripada perkataan al-ulu. Ya, al-ulu bermaksud meninggi, maka akan semakin besar dan luas. Dalam arti kata bahawa, kalau kita tengok pada ayat lain, pada ayat sebelum ini, pada bahagian lain, Allah Azza wa Jalla sebut orang kafir ini, orang yang tidak bernasib baik, ya, ending dia dalam neraka Allah Azza wa Jalla, wa'iyadu billah min zalik, pada si jin, yakni aliyin. Kenapa disebut aliyin? Asal daripada perkataan al-ulu yang bermaksud tinggi. Ya, yang bermaksud tinggi ni nak sebut mulia. Ya, yang bermaksud tinggi ni nak bermaksud murni. Ya, disebut sini. Baik. Wa ma adraka ma aliyun. Tahukah kamu apakah aliyun itu? Ya. Buku rekod kita yang kita buat apa juga kebajikan, ya, Allah Azza wa Jalla akan letak pada aliyun. Seterusnya disebut kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun, iaitu kitab yang tertulis, kita sebut ada buku rekod yang yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jal. Disebut bahawa oleh Qatadah dan Al-Aufi juga, Al-Aufi juga meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu berada disebut sini aliyun itu adalah pada langit. Ya, pada langit ada pintu, maka salah satunya ada satu tempat, ya, maka disebut di situ adalah aliyun yang disaksikan oleh malaikat Allah Azza wa Jal. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang berbakti itu berada pada kenikmatan yang besar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, innal abrara lafi na'im, sehingga ayat ke seterusnya, iaitu sehingga ayat ke-28 ni memerlukan kepada satu lagi perincian yang panjang. Ada yang ingat nak berhenti setakat ini pada pagi ni. Sekadar ringkas aja, ya, pada pagi ni kita lihat pada maksud al-abrar, konsep al-abrar dan al-aliyun, ya, ataupun aliyin itu, ataupun aliyun itu apa benda. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita zamur sikit lagi, ya, dalam ayat ke-22 sehingga ayat ke-28, ya, yang bermula dengan innal abrara lafi na'im, satu gaya bahasa yang cantik dihuraikan oleh Allah Azza wa Jal kerana menyebut dengan kalimah ta'kid,
ya, inna lafi, ya, ini adalah satu gaya bahasa yang sama dengan wal asri innal insana lafi khusra, ya, kita akan tengok dalam pertemuan akan datang insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم.